harus ini kan ada terapi dulu. Mampus. Kenapa? Hey guys, welcome back to my fucking sexy channel, my bro with me bagi rumah-rumah. Kali ini guys kita bakal ya reaction video-video kocak, meme-meme buat ngehibur lu pade guys. Buat apa, bukan buat gua, buat lu pade menghibur dan biar ya rutinitas lu yang selama ini ya yang ada di mall, yang ada itu capek kerja, ya lu nonton video ini lah biar kita bisa ngangkat bareng. Komen juga di bawah dong. Ya bang, ini ada masukan apa atau gimana? Komen guys ya. Budayakan komen. Setelah komen budayakan apa? Jempolnya. Setelah jempolnya, weh asik nih jempolnya. Jangan lupa untuk langganan. Ya, subscribe dong ya kan. Ya, subscribe. Ya, jangan enggak ya. Yang penting harus subscribe. Sip. Oke, langsung enggak pakai basa, enggak pakai basi, langsung kita gaskan ke kontennya. I'm a dick too. Kenapa nih? Waduh. Bocor pada tiru baik. Nan. Oke, okay. Salam ya, ya datang tuh gitu dong. Iya. Sopan ya, pada sopan ya. Wis. Pakai helm aja di ruangan ngapain lu? Tiru baik. Sakit pala lu. Indonesia Raya lagi. Yo, anjay. boleh. Ini kocak nih, udah buka. Gak tahan dia mau. Anjir, gak tahan dia. Aduh, yang mimpin lagunya, gak tahan dia anjir. Dah lah sih. Manggil saja Iki, dah lah katanya. Boleh ya, ini benar-benar ini banget ya, apa nasionalis ya, ini baru mantep anak muda bikin konten kayak gini dong. Nasionalis bo, jangan mandi lumpur mulu lu, oke? Okay? Patung jahil kocak, lu mampus. Wah nangis tuh bocah, aja. Lelelah mati, mampus. Mampus. Nih prank kayak gini cuy. Prank jujur ya, sumpah ini yang kocak tuh pranknya kayak gini cuy. Sumpah. Yang kayak gini dong. Jangan yang ngasih sampah ke orang, itu enggak prank tuh anjir. Ngakak nih sumpah. Enggak mau lewat ya. Wah mampus, wah itu kena jantung. Kena banget lu liat. Lu liat si cewek. Lu liat si cewek ini. Dia lagi mau jahil, mau pegang lagi. Mampus. Mati lu. Mampus sampai kesono anjir, ngapain lu wey. Boleh, refleksnya bagus. Refleksnya bagus, kiki prank. Boleh. Mantap. Ini baru prank ya. Yang terakhir tuh yang tahu-tahu aja anjir. Sampai keselokan anjir. Yang tadi tuh yang parah tuh yang dia lagi mau megang tuh si cewek tuh. Yang pakai baju hitam. Asli tuh kaget banget tuh sumpah. Mantap, Bang. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi lah. The real set boy anjir. Wah lu sumpah ya, ininya dapat banget loh apa? A few moments later. Errornya tuh natural banget errornya. Gila si Fajar bener-bener sad boy itu, nangis beneran lu. Acting aja lu. Kelebihannya di bagian acting aja. Coba kenapa enggak ini aja bagian film-film sedih gitu. Dapat belum. Saya menangis banyak, netizen bilang saya lelaki lemah yang saya. Emang menangis. Lemah. Tapi mereka tidak rasakan apa yang saya rasakan. Ya, iya. Perjuangan saya hanya berhenti sekejap itu. Sebaik apapun cara perpamitan. Yang namanya perpisahan itu pasti sangat menyakitkan. Iya. Mantap. Pargoy aja. Set boy lagi. Anjir. Bisa geter gitu. Wah sumpah ya ini
dia ini cara dia nyusun kata-kata tuh jago cuy. Itu gue salut, kelebihannya itu di situ. Setnya tuh natural anjir. Setnya tuh natural, lu ngerti gak sih? Yoi anjir. Tiger sedih dong. Iya iya iya, mancing anjing. Boleh boleh, semangat Fajar, kamu sendiri kok. Sedih banget. Aduh. Malah dikasih ending kayak gitu. Perjuangan elit, hasil sulit, Fajar harapan. Wih, selalu aja lah Fajar ya. Terus tingkatkan aja terus nih ya. Tapi kayak gini ya cuy ya, Indonesia tuh gue suka bingung, viral tuh yang kayak gini-gini gitu loh. Aneh ya, maksud gue bukan yang prestasi malah gak dapet gitu, gak dapet panggung. Yang dapet panggung kayak gini cuy. Aduh, tapi ya rezeki masing-masing lah ya, kita gak bisa ngejudge ya. Ya semangat terus Fajar ya, terus set, dan kalau bisa sampai ke sum-sum tulang belakang lah. Sedih. Helmku, helmku emang gogo, emang tapi gogo. Motorku bikin kamu longo. Apaan? Hah? Lah elah, gua kira motor apaan? Iya. Woi, anjing. Anjing siap bos, siap, siap. Yoi gayanya. Woi, TRS helmnya dong. Helmnya tuh kalau mau belok kanan, iya, itu helmnya tuh stabil cuy. Helm stabil, terstabil, anjir, terstabil yang ada di Indonesia ya. Ketika pala lu hadap kanan, dia tetap lurus gitu. We the best helm ever ya. Nah, mantep banget. Terus gua suka banget nih gaya dia nih. Gaya dia foto yang ini. Wede, enggak ada obat, siap, bos. No cure, no cure, bos. Salam ya, salam. No debat, boy. No debat. Yang lain ada enggak bisa kayak gini? Senggol dong. Revo bapakku dibuat meledak, Bang. Oi. 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 Kiyomasa. Kiyomasa. Nande nande. Nande nande. Gambari gambari. Gambari gambari. Baka. Baka. Rau. Rau. Nah. Oh, mati. Resmi ya. Resmi. Sudah dibaptis sebagai wibu. Iya 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 iya. Nende nende. Baka. Tapi oi, sumpah ya, salfok sama kaosnya ya, gila ya. Kaosnya tuh luar biasa sekali guys. Wah, gua gak berani ngomong apa-apa. Nanti hilang kita. Nende nende. Eh, itu beneran kakinya cuma satu? Hah, beneran ya? Nende nende. Andi, iya cuy, gambari gambari. Kok kakinya cuma satu cuy? Waduh, jadi iba anjir. Gak jadi kocak dong. Yoi, mampus lo, jembur lo. Ujuh. Aduh. Aduh, ini kelewatan anjir. Orang lagi itu the best battle tuh, lagi main catur, ditabrak. Bangke bangke, otak lo di mana? Lo ngapa lo? Nungguin ya. Tarik ma. Goblok. Banyak gaya sih lu. Banyak gaya sih lu. Endingnya ngaku gua anjir. Semuanya bikin heboh. Aduh, boleh. Ini the real funny cuy, the real funny cuy ya. Kayak gini dong canda di Indonesia, po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberi apa sih bang? Aja berisik aja nih soundnya nih. Diberi tahu kan? Wah parah, maling sempak. Ada kayak gini ya cuy ya, gue bingung ya, lu maling sempak ngapain? Ini fetis nih ya, salah satu penyakit mental ya. Paling dicium-cium ya di rumah, jir. Jadi funnya tuh di mana sih? Kita tuh nggak butuh sempaknya, kita butuh isi di dalam sempak. Setuju. Kalau setuju like dulu dong ya, nggak sih? Woi banjir men. Oh si Teguh. Teguh riak, gua riakin Teguh. Anjir, ngeri banget nggak sih kayak gini? Wah, Supra kebanjiran. Supra po? Supra ya, iya Supra. Supranya malah mendesah dong. Anjir. Bisa kentut gitu aja Supra, sumpah anjay.
Aduh, aduh, ada, anjir, anjir. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula okay. Yang dimasak oleh Chef Imran? Malaysia, Malaysia. Yes, yes. Roti jala Mak Lima biadab. Lalu dititik. Mak Lima biadab. Chef Fakrul? Ini masak. Betul tanya saya ni? Betul, Chef. Tak menyesal? Tak. Tak. Izinkan saya, izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini. Belum lagi. Belum lagi, belum lagi. Ada masalah eh? Makan ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu. Makan ubat dulu. Cuba serius eh. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan. Roti jalan. Cucuk udah je. Sumpah, ini berapa kali gua nonton juga tetap kocak anjir, ketawa aja duluan banget. Ini udah berapa kali gua nonton lo, sumpah. Tapi kocak banget emang, gak tahan gua anjir. Terakhir epic anjir, epic, epic, epic. Lanjutkan, lanjutkan. Aduh, ngakak. Kelakuan siswa di kelas. Lah ngapa dia tidur? Yang bikin gurunya geleng-geleng. Anjir tidur, anjir. Melihat siswa asik tidur. Waduh parah. Karena tidak bangun-bangun. Akhirnya kita kerjain, kita kerjain saja. Wah anjir didoain anjir. Wah didoain anjir. Tidur di sana. Di depan anjir, ngapain lu? Masih Wah. Saja belum bangun. Masih aja belum bangun. Wah ini parah banget sih. Mimpi apa dia ya? WK, WK, WK. Oh parah, parah, malu banget ya anjir. Sampai di videoin lagi. Akhirnya bangun juga. Akhirnya bangun juga. Mampus. Aduh, anjir, 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 anjir. Gila tidurnya di depan loh anjir. Orang tidur di belakang kelas weh. Wah anak zaman sekarang epic banget weh. Alhamdulillah gak sendiri. Bangke lu. Ada aja kayak gini. Malu anjir. Gua dulu juga ngantuk cuy ya, bangun jam 5 lah segala macem, tidur jam 11 ke basketnya malam. Tapi gak pernah sampai se-ekstrim ini tidur di depan kelas, gila. Paling yang nyuri-nyuri tidur pas rehat, pas lagi belajar, ya belajar ada duduk di belakang, paling tutup buku ya gak sih, buku yang gede dikit. Gua giniin terus ya paling ya ginilah sih, kayak itu ya merem gitu. Enggak kayak gini bang, kayak gila ekstrim banget ini mah. Ayo gedik tentu. Ina, babu, babu. Babu. Ina. Serasa dipanggil Tuhan anjir. Ina, namanya Ina apa? Ina. Oh, mati ketuk. Terasa dipanggil malaikat. Balik apa jauh nyawa. Aduh, nyari-nyari anjir. Omai pegang-pegang telinga dia, aduh. Oke, kocak ini dia sisi aduh, gelap dari kretek abal-abal. Anjir dilempar. Abang ini. Kalian bisa kan? Salah. Harus ya, harus pakai itu. Harus, ini kan ada terapi dulu. Mampus. Kenapa? Enggak itu buat ngapain? Enggak itu. Ada jadi gini pak, di Jamaika. Di Jamaika bapak lu. Aduh. Tahun 1934. Ada terapi yang namanya pukul kaki. Oh itu buat apa? Untuk merangsang otot-otot kepala agar lebih canggih. Oh. Agar lebih canggih anjir. Kebun nggak ketemu ya? Nih. Memang berarti ada. Wah. Wah. Waduh, aduh kenapa nih? Gak apa-apa. Saya udah bilang, kenapa pak? Gak apa-apa, terapi terakhir. Wah, anjir. Aduh, parah anjir. Terakhir mau di smackdown. Bangsat emang. Aduh, capek betul, capek betul. Hey guys, yang udah mampir ke sini, thank you banget. Jangan lupa untuk support konten ini terus guys. Konten ini lagi channel ini dengan memberikan like, share, dan subscribe. Biar semakin berkembang. Jadi...